Jangan kata KLCC. KFC pun tak mampu Ustaz. Oh, depan rumah saya KFC Ustaz. Itu pun saya tak nak masuk Ustaz. Duit tak ada Ustaz. Oi. Akak-akak ni kalau tak ada duit, nak ke mana pun tak nak. Silap-silap nak datang masjid pun segan. Sebab nanti bila ada tabung, kita tak masuk, orang tengok muka kita. Itu yang ramai tak datang sebab tak ada duit. Kita kalau tak ada duit, mana kita nak pergi? Aduh, balik kampung tak nak. Macam-macam alasan beritahu dekat mak. Sibuklah jalan jam lah, lebuh raya tutup lah apa. Mak kata mana lebuh raya tutup, jiran balik elok je anak dia. Ya mak, tak boleh balik mak, padahal duit tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, makasih kepada tuan pengurusi, tuan moderator mini forum. Saya dah tanya-tanya bila soalan nak keluar ni. Dia passing je kat saya tuan-tuan. Ni untuk kita pada. Terusnya tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa karnival ibadah, pegawai-pegawai masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya berforum di Batu Kurau Perak sempena dengan Hari Merdeka juga. Kemudian selepas habis forum, ada orang tarik saya ke tepi, dia kata bapak saudara dia nak jumpa saya. Jadi saya tanya bapak saudara nama apa. Jadi bila saya ingat balik, saya kata boleh, saya pun dah lama sangat tak jumpa. Kisah pertemuan saya tu, saya masukkan jejak kasih ni dalam Facebook saya pagi tadi. Siap dengan gambar lagi Abang Lee ni. Berpuluh-puluh tahun tak jumpa, berbelah tahun tak jumpa, semalam jumpa. Dia Parkinson. Tangan dua-dua belah Parkinson. Mulut tak boleh cakap dengan baik, kaki lemak. Tuan-tuan, itu satu. Ada seorang lagi perempuan, satu makcik perempuan, dia ada kanser otak di kepala dia. Kemudian otak dia membekak di bahagian belakang. Otak bahagian belakang adalah untuk memori. Bila otak bahagian memori itu membengkak, dia mengganggu ingatan. Banyak benda dia tak boleh ingat. Apa benda pun dia tak boleh ingat, melainkan yang dah termaktub, yang dah teringat pada dia, yang tak boleh nak ubah surah Al-Fatihah dia mengucap. Yang lain-lain ni lupa dah. Nama orang dia lupa, diri dia pun dia lupa. Sebab otak dia dah mengganggu, bengkak tadi. Akhirnya tak boleh buat ibadat, duduk menung atas katil. Berapa ramai di kalangan kita ni tuan-tuan yang dah tak boleh buat ibadat dengan sempurna. Kerana uzur. Kerana masalah kesihatan. Kerana masalah yang melibatkan ingatan. Kita masuk tahun hijrah ni bersyukur masih boleh buat ibadat. Masih boleh kumpul pahala. Sebanyak-banyaknya. Sebab benda yang kita nak bawa menghadap Allah. Bukan kereta yang kita bawa parking kat luar. Kereta tu tinggal. Bukan rumah kita yang duk vacuum setiap hari. Rumah pun tinggal. Yang kita nak bawa ialah amalan kita. Ibadat kita. Bulan lepas, saya ada program di Oxford. 6 hari saya di Oxford. Kemudian bulan 10, dia orang panggil lagi. Malah saya pergi ya. Pasal RM1 dia orang, RM5 kita. Berat benar rasanya tuan-tuan. £1 dia orang, RM5 lebih kita. Benda turun sikit lah sekut. Saya pun tak pasti sekarang ni. Malah saya pergi ya. Duit tak mandang banyak tuan-tuan. Jalan tak ada duit mana, seronok makcik oi. Kan? Kita nak shopping. Duit tak ada mana. Bila duduk rumah. Tak apalah. Bulan 12, ada orang Singapura ajak saya naik cruise.
Dia ajak saya naik kapal, bawa rombongan dari Singapura naik cruise. Saya tanya dekat dia, berapa tambang Tuan Haji? Dia kata kalau di atas mahal lah, RM6,000. Nampak laut cantik, view cantik semua. Ini kapal paling tinggi Ustaz, berbelah-belah tingkat. Kalau yang murah sikit, yang murah RM2,000 aja. Tapi tak nampak apa, kata dia. Dia dengar air, laut dia tolak bumbang-bumbang. Jadi kalau karam, dia dulu yang kena. Tuan. Saya kata tak payahlah kot. Duit tak ada ni, payahlah. Oh kalau begitu, ada pula orang offer. Jom kita ke Vietnam, 1,700 je tambang dia. Kita pergi Vietnam, masuk bawah tanah, merangkak dalam terowong tu. Kemudian naik sampan dekat sungai dia, nyonya tu duduk kayuh sampan. Tak nak lah Ustaz, 1,700 pun payah juga Ustaz. Oh kalau gitu, kita pergi KLCC je lah. Dekat sikit, Ustaz oi. Jangan kata KLCC. KFC pun tak mampu Ustaz oi. Depan rumah saya KFC Ustaz. Itu pun saya tak nak masuk Ustaz. Duit tak ada Ustaz oi. Akak-akak ni kalau tak ada duit, nak ke mana pun tak nak. Silap-silap nak datang masjid pun segan. Sebab nanti bila ada tabung, kita tak masuk, orang tengok muka kita. Itu yang ramai tak datang sebab tak ada duit. Kita kalau tak ada duit, mana kita nak pergi? Aduh, balik kampung tak nak, macam-macam alasan beritahu dekat mak. Sibuklah jalan jam, lebuh raya tutup lah apa. Mak kata mana lebuh raya tutup, jiran balik elok je anak dia. Ya mak, tak boleh balik mak, padahal duit tak ada. Kita kalau tidak ada duit dalam dunia, jangan pergi mana-mana lah, duduk di rumah. Duduk di rumah, makan apa patut, agak-agak tak ada makan, pergi masjid, pisang banyak. Tetapi satu tempat yang kita tak boleh tolak. England boleh tolak, cruise boleh tolak, Vietnam boleh tolak, Bandung boleh tolak, KLCC boleh kita tolak, tak nak pergi. Tapi mati tak boleh tolak. Ada pahala ke tak ada pahala ke, jalan. Bayangkan tuan-tuan, kita mati dalam keadaan kita belum cukup pahala kita. Amalan kita tak ada, pahala kita tak banyak, nak menghadap Tuhan dengan apa tuan-tuan? Di dunia kita boleh tolak. Nak pergi ke London, duit tak ada. Nak pergi ke Mekah, duit tak ada. Kalau mati datang malaikat, mati kau, tak nak, pahala tak ada. Boleh kita cakap dekat malaikat macam itu? Tak. Jalan. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita dua benda yang kita selalu tinggalkan, selalu alpakan. Apa dia? Pertama, nikmat sihat. Waktu sihat tak nak buat ibadat. Sihat ni macam-macam benda dia buat. Panjat gunung. Panjat masjid tak. Gunung punya tinggi dia panjat. Dia kejar, dia ular, dia sorok, dia hantu. Sanggup dia panjat. Masjid tu cuma ada tiga je anak tangga. Tak pernah kita dengar hantu sorok jemaah masjid. Tak nak pula dia cari pahala di masjid. Ada yang sanggup berkonvoi. Naik motor lah. Bukan saya larang pula. Tapi melampau-lampau. Pakai boot sampai ke lutut. Yang isteri pula sampai ke perut boot ni. Tak percaya suami naik motor seorang. Isteri boncing di belakang. Takut suami dapat orang siam dia. Pakai pinggang isteri dia gini tegak. Tapi bila sebut nak buat karnival ibadat, macam-macam alasan dia. Datanglah ke masjid. Hari ni ada ceramah ni. Masjid Syakirin, karnival ibadat. Buat di dalam ke di luar? Buat di dalam. Maknanya tak ada kerusi lah kat tu. Sakit pinggang. Hai, kau naik motor 8 jam tak sakit pinggang pun. Bila sebut pahala, macam-macam alasan. Malam nanti pun ada ceramah tau. Malam, I say man, malam nak ambil saudara I dekat KLIA. Dia sampai pukul 3 pagi dari Mekah. Ceramahnya 8 malam. Saudara kau turun kapal terbang dari Mekah 3 pagi. Pukul berapa kau nak lepak di sana? I kata macam-macam lah, kita lagi awal lagi bagus. Bukan kau nak naik kapal terbang, kena pergi awal.
Turun sampai terbang tu nak tunggu air zam-zam pun berjam. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sendiri yang tak nak tolong diri kita untuk buat ibadat. Sedangkan ibadat itulah nak tolong kita. Sepatutnya sesuatu yang nak tolong kita, biar kita tolong dia banyak-banyak supaya dia tolong kita di hari kiamat. Mudahkan dia sebab dia akan tolong kita. Dia akan tolong kita. Kalau begitu, mudahkan dia untuk menolong kita di hari kiamat. Apa nama dia? Ibadah. Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita kesihatan. Buat. Nombor dua, nikmat yang selalu kita lupakan ialah wal farah, berlapang, masa yang lapang. Masa lapang ni tak ada apa, Ustaz. Duk gelak di rumah. Anak dah besar, suami dah besar, isteri lagi besar. Apa lagi nak bela? Semua dah besar. Buatlah ibadat. Tak. Buang masa. Lepak main dam. Lepak kedai kopi. Secawan kopi ni melekat tertarik dia. Penuh kedai tu. Kita kata, oh, untungnya kedai tu ramai betul orang. Ramai apa? Satu gelas ni 8 jam orang duduk. Bankrupt tu kedai tu. Yang untungnya 8 minit habis. 8 minit masuk. Masuk, itu baru untung. Ini 8 jam sampai nak melekat. Tertarik dekat gelas dia. Tak balik-balik lagi. Boleh minum. Tetapi kita ada matlamat dalam hidup. Matlamat kita ialah mencari pahala. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbuat bekallah kamu, sebaik-baik bekalan ialah taqwa. Kita ni kena buat bekalan. Akak-akak ni orang Syakiring Gombak ni, kalau nak melawat sekolah saya, nak buat rombongan, bawa tak bekalan? Bawa. Ni datang kuliah ni pun bawa bekalan. Tak percaya tengok dalam beg tu. Kari pak ada sikit. Kuih Seri Muka ada sikit. Kalau tengah-tengah lapar, tengah mengaji tu lapar, makan sikit. Tunduk-tunduk makan, lapar. Orang sebelah pula tanya, makan ke? Eh, itu tandanya dia minta, bagilah. Atau dia tak pelawak, kita nyentuan. Ini macam Doremi pula ni. Cuba tengok akak-akak ni kalau nak pergi rombongan. Dia berbeza dengan kita suami-suami. Orang perempuan kalau nak pergi rombongan, tak tidur. Sebab masak bihun. Masak keripap. Nak buat bekal dalam bas. Suami marah tak? Tidur. Dah pukul 12, pukul 1 lah. Ni pukul 5 kita nak gerak. Tidur. Abang, kejap lagi dah. Nak keripap ni pun. Nak makan dalam bas nanti. Aku nak makan dalam bas panjang jalan. Highway tu banyak R&R. Dekat Rawang ada tapah. Ada singgah makan. Jangan bawa duit je lah. Oh, tidur. Sampai dekat Sungai Buloh. Aksiden lori. Terlentang tengah jalan lori tu. Stuck di situ dah 3 jam. Agak-agak apa suami cakap? Bukan kau ada goreng keripap ke tadi? Ha, sudah tetap. Pandai pula dia tanya, bukan kau ada goreng keripap ke semalam? Ha, siap. Sebab itu, tuan-tuan, itu namanya bekalan. Sama ada kau nak makan ke, kau tak nak makan ke, tu lain pasal. Tapi bekalan dah ada. Kalau stuck, lagi bagus. Bekalan dah ada. Kalau tak stuck pun tak apa, alhamdulillah. Begitulah amalan yang kita nak bawa. Bukannya susah, kata Rasulullah. Bila kamu lalu saja di mana-mana, kamu tengok ada taman-taman syurga. Singgah sekejap. Ambil kebaikan dia. Namanya ialah majlis ilmu. Nak balik kampung, kenduri kahwin pukul 12. Sekarang pukul 10. Awal lagi datang kejap. Abang pergi mana? Ada ceramah. Hai, kan kita nak pergi kenduri. Habis ceramah, kita kendurilah. Bukan kita yang kahwin. Tak, macam dia pula akad nikah. Pukul 8.30 dah siap dah. Mak kahwin ke? Ada ni mak. Pada otak kamu, kahwin gitu dia. Habis tu macam mak pula yang kahwin ni besar. Buat ibadat dulu, tuan-tuan. Nak meniaga nasi lemak, meniagalah. 6.30 pagi dia buka dah. Apa salahnya 6 suku baca sekejap satu muka surat Al-Quran sebelum turun meniaga.
aku akan dapat pahala juga. Boleh tak? Tengah-tengah duk berniaga nasi tu, kuih ke apa, datang satu abang, satu akak ke bawa anak kecil dukung, duk menangis. Ambil satu kuih lah, sesedekah kat anak. Cari satu benda yang boleh mendatangkan pahala, sebab benda itu yang akan bawa kita ke hari kiamat. Permasalahan dia tuan-tuan, nak buat benda-benda itu susah. Tuan-tuan ingat senang ke? Senang ke? Bila sebut aku nak jadi baik, ingat senang ke? Allah akan dorong kita jadi baik ke? Tak. Cabaran akan sampai. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Suratul Kahfi. Allah Ta'ala sebut ujian mesti sampai. Sebab tu ramai orang yang tak tahan dengan ujian tuan-tuan, dia cabut. Dulu tak pakai tudung, balik pada umrah, tergerak hati, dapat hidayah gamaknya, dah pakai tudung. Bila pakai tudung, tawaran berlakon makin berkurang. Kurang, berkurang, berkurang, berkurang. Tudung daripada labuh tinggal tiga segi. Tiga segi tinggal lagi setengah segi. Sekarang buka terus. Saya rasa saya lebih yakin pada diri saya, sebab saya telah menjadi diri saya. Habis itu yang awak tuduh sebelum ni, mungkin saya terlalu mengikut orang kan. So, eleh kau. Dia boleh sebut, so dia kata dia lebih berkeyakinan. Dan saya rasa kan, aduh tuan-tuan, ni berapa ramai yang baik, akak-akak ni baik datang kuliah. Asyik Masjid Aisyah Kirin datang buat program, kita lah paling depan sekali. Asyik buat program, kita lah yang terkehadapan sekali. Muslimah sejati kita ni. Allah test. Suami pula menikah lain. Menikah pula dengan kawan kita yang duduk sebelah kita yang paling depan sekali. Astagfirullahalazim. Aku malas dah datang, tak guna. Allah Ta'ala akan bagi ujian kepada kita. Jadi tuan-tuan ini dirahmati Allah, sabar banyak-banyak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam berapa banyak ayat, sabar. Dan digabungkan sabar itu sebelumnya, wabashiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Rasulullah kata, ada satu, ada tiga benda yang siapa yang berperangai macam ini, dia akan dapat nikmat. Dia akan dapat satu nikmat, satu rahmat yang dipanggil sebagai pahala. Istaujabat as-sawab. Dia akan mendapat sawab, pahala. Masuk syurga lagi balasan dia. Tiga benda yang kita boleh buat sempena dengan hijrah kita ni. Pertama dia apa? Khuluqun, kata Rasulullah. Akhlak. Kedua, wara', wara'an, wara'. Ketiga, hilmun, berlemah lembut, lapang dada, tenang. Jadi ambil dulu tiga benda ni, Rasulullah kata apa? Dalam kita nak berubah jadi baik ni tuan-tuan, nak hijrah ni, bukan senang tuan-tuan. Macam-macam ujian. Baru ni saya buat program dengan 13 orang maknya. Dulu panggil maknyah lah. Kemudian sekarang tak tahu macam-macam, LGBT lah, bapuk lah macam-macam. Saya buat program dengan 13 orang sempena hari raya korban. Pakai, saya suruh pakai jubah. Nah. Dia kata kalau pakai jubah kan nampak ustaz, tak jadi nampak. Nampak pun tak apa jantan. Nampak bahagian dada ni. Kalau kamu takut nampak, saya kata ambil selendang, tutup dada. Dia ramai datang pakai jubah, ambil selendang, tutup dada. Tak apa. Saya pesan pula pada jemaah, jangan duk ngorak pula. Demo sama jantina dengan kita. Allahu Akbar tuan-tuan. Tanya satu abang ni. Macam mana abang? Saya susah dapat kerja ustaz. Duit pun tak ada sangat. Bila saya pergi kerja, orang duk ngusik saya. Dapat kerja, orang duk cuek saya.
Orang laki-laki bila kerja, jalan depan dia, belakang dia, tepuk punggung dia. Saya tak tahu lah ustaz, macam mana nak berubah? Orang tak tolong. Tadi. Tak apa lah. Buat macam mana? Nantilah Allah bagi rezeki yang lain. Cabaran untuk dia, nak berubah. Dulu abang kerja apa? Ustaz pun tahu kerja saya apa. Dulu ramai pelanggan tetap, senang dapat duit. Tadi. Sekarang mana ada dah, haram. Tadi. Bila haram nak cari yang halal pula ustaz, susah lagi pula ustaz. Asyik kena raba je. Bayar tak apa juga. Astaghfirullahalazim tuan. Raba free pula ni. Ni cabaran ni, dia nak berubah jadi baik, masyarakat tak tolong. Masyarakat kutu, masyarakat perli, masyarakat ambil kesempatan. Bila nak bagi nak sambung dia berubah ni tuan. Nak bagi balik keyakinan tu, pilihan abang ni tepat, pilihan abang-abang semua ni untuk berhijrah ni tepat. Sabar, ujian akan datang, syaitan akan sampai pada kita untuk merosakkan kita balik. Kekuatan iman kena ada. Sebab tu beza antara Islam dan iman. Sekarang saya tengah duduk menulis buku antara Islam dan iman. Sebab ramai orang hari ni dia mengaku dia Islam, tapi dia tak sanggup menghadapi ujian Allah. Ujian Allah itulah yang nak mengesahkan iman kita, menaikkan darjat iman kita. Kalau kita takut menghadapi ujian, kalah dengan ujian. Bila kita nak betul-betul mengatakan aku beriman pada Allah, tahap sekarang kita cuma Islam saja lagi, belum diuji lagi tuan-tuan. Macam doktor, dia baru setakat grade daripada bidang dia, belum lagi pergi buat praktikal ke, sambung lagi ke, apa benda nak jadi doktor pakar tu tuan-tuan. Berapa tahun pula dia pergi buat program, baru jatuh kepada doktor pakar. Kalau tidak kau doktor biasa je. Begitulah dengan iman dan Islam. Setakat Islam je kita ni. Nak tahu hebat tak hebat kita, Allah test. Test itulah tuan-tuan yang nak tengok tahap mana iman kita. Sebab itu kalau kita sekarang diuji, syukur. Sebenarnya Allah nak bagi iman pada kita. Jangan lari daripada ujian. Syukur. Ada orang yang tak nak terima ujian, takut menghadapi ujian. Sedangkan ujian tu macam periksa. Ada yang tanya ustaz, kenapa kita ni Allah uji-uji ustaz? Makcik berkata tahan dengan ujian ustaz. Oi. Ni, cuba tengok dalam masjid kita ni. Hari ni kita ada ceramah. Habis ceramah kan balik. Nampak macam semua faham tak? 2 jam kita ceramah ni, nampak macam semua faham tak? Ngangguk-ngangguk. Faham betul Tuan Haji ni. Nak tahu faham tak faham ke hangguk? Bagi kertas soalan, tolong jawab. Rupa ramai yang geleng kepala, apa pula jawapan dia. Baru kita tahu, rupanya tak faham untuk ni. Cubalah tuan-tuan kuliah maghrib, tuan-tuan buat soalan periksa. Agak-agak rupa ramai yang datang kuliah maghrib. Kuliah maghrib. SPM, sijil pengajian maghrib. Suruh jatuhan kuasa buat sijil pengajian maghrib. Ada 10 subjek. 6 bulan periksa tengah tahun, bulan 11 periksa hujung tahun. Agak-agak apa orang datang tuan-tuan. Kita ini diberi periksa sebab nak test takat mana kau faham. Sebab tu budak di sekolah diuji, diperiksakan dia setakat mana dia faham. Dan saya heran hari ni kalau orang kata tak payah buat periksa, turun naik tingkatan 1. Biarlah dia periksa UPSR, nak tahu tahap dia di mana. Kalaulah tak buat periksa, nampak pandai semua anak kita. Akhirnya budak ni takkan jadi pandai. Sebab kita tak tahu apa yang jadi kelemahan pada dia. Tujuan periksa tu nak tengok mana lemah awak. Di situ kita repair balik. 1. Yang kedua, bila budak periksa UPSR, kita takkan bagi soalan SPM pada budak tu. Ada tuan-tuan budak UPSR, guru sekolah menengah datang. Anak-anak semua, saya adalah pengawas daripada periksaan SPM. Ini soalan untuk awak ya. Tak mampu budak UPSR tu.
soalan UPSR layaknya untuk budak tahun 6, soalan SPM layaknya untuk tingkatan 5. Begitulah kalau Allah test kita, Allah test kita mengikut kemampuan kita. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Dia takkan test kita, Allah takkan uji kita, Allah takkan beban kita dengan suatu bebanan yang kita tak mampu menanggung. Allah tahu dia ni mampu menanggung beban ini. Allah test. Jadi janganlah makcik ambil tindakan bunuh diri. Makcik tak tahan lagi ustaz. Makcik nak bunuh diri. Cadang tu bila makcik nak bunuh diri tu? Tarikh dia ada dah. Saya cakap serius ni ustaz. Yalah saya pun serius juga. Bila cadang makcik nak bunuh diri? Kalau dapat tarikh dia, saya nak buat FB live. Saya pun nak tengok mati secara langsung depan saya. Sebab apa dia datang jumpa saya, dia nak bagi tahu yang dia bunuh diri, nak bunuh diri. Pertama, kaki dia patah, doktor masukkan besi. Dia tak boleh berjalan. Duduk atas kursi roda. Tangan ni pula ada pot untuk cuci darah buah pinggang. Seminggu 3 kali cuci darah. Jantung ni pula pakai bateri pacemaker. Duit tak ada. Anak pula tak mengaku dia mak, langsung tak balik, tak bagi wang, tak ziarah, tak tengok, tak peduli. Dia kata dia nak mengadu pada siapa? Nak mengadu pada siapa ustaz? Anak yang saya jaga tak nak balik, tak nak mengaku mak lagi ustaz. Dia malu dapat mak macam ini gitu. Itu saya fikir ustaz, saya nak bunuh diri je ustaz. Buat apa lagi hidup? Saya kata kalau kak bunuh diri, kak bodoh ke saya bodoh? Kak lah bodoh. Itu bunuh diri buat apa? Dah tahu bodoh. Kak untung ke saya yang untung? Kalau kak bunuh diri, kak rugi lah. Mana dah untung pula? Tahu tak apa. Pasal anak punya paksalah kak nak bunuh diri. Subhanallah. Sabar kak eh. Sabar. Ni satu makcik dah dipotong peha pula. Bulan lepas potong betis. Tu sebab nama dia diabetes. Kau tak jaga engkau, kau tak jaga engkau, betis kau die. Namanya diabetes. Asalnya 2 jari je, potong dia. Naik di atas. Potong lagi. Semalam potong peha pula. Tu namanya diaper. Allahu Akbar. Abang-abang kalau sakat jari kena potong tu biasalah bang. Makcik ni dah peha dah. Ada orang lain, bila saya pergi ziarah dia, dah tak ada peha ustaz. Oh, kata dia. Yalah, saya pun belum tentu kak. Hari ni giliran kak, tak besok. Sabarlah kak eh. Yalah, apa nak buat kan? Cakap pun tak guna juga, dah potong. Sabar je lah, kata dia. Sabar kak, ada orang tu lagi teruk kak. Dipotong kepala kak. Langsung tak boleh berjalan kak, walaupun kaki ada. Yang benda faham, faham. Tak faham sudah. Akak kaki tak ada, kepala ada lagi. So boleh hidup ke kak? Yang tu, putih kepala kak naik motor. Dia naik motor, accident dia ada jatuh motor, dia menggelongsor, kena dengan guardrail tu. Divider guardrail tepi jalan tu, yang besi tu. Putih kepala. Doktor apa, polis ambil kepala pun apa si hitam. Gini, hoi, hoi, ya, hoi, tak ada kepala. Sabar kak, macam mana ujian daripada Allah, Allah hapus dosa kak. Sebab tu Nabi sebut kepada kita, nak dapat pahala ni apa? Akhlak. Khuluqun. Kalau kita ni orang semayang, tak berakhlak, belum terbaik kita. Allah uji kita macam-macam supaya Allah nak tengok kamu ni macam mana berakhlak. Ada orang yang sihat. Subhanallah, subhanallah. Bila sakit, haram jadah. Ni dia maki lutut dia. Lutut ni pun haram jadah betul ya. Hei, kan dulu alhamdulillah. Sakit sikit engkau dah cakap haram jadah. Mana akhlak kita? Sebab tu akhlak datang daripada mana? Akhlak datang daripada perkataan. Kalau saya penceramah, perkataan saya jahat. Saya belum penceramah yang terbaik. Belum. Saya belum lagi penceramah yang memberi manfaat.
Kalau kata-kata saya memaki, kata-kata saya mencarut, kata-kata saya ni tak layak dikeluarkan, saya keluarkan juga. Saya bukan penceramah yang baik sebab saya tak berakhlak. Nak tengok orang yang berakhlak, tak berakhlak, nombor satu, tengok pada kata-kata dia. Ada orang yang datang rumah kita, rumah baru siap, baru masuk seminggu, dia datang ziarah. Masuk dalam rumah, kondem terus. Ni plaster ceiling ni patutnya kau tak boleh warna-warni macam ni tau. Dia macam nampak macam crowded sangat tau. Patutnya you plain je tau. Hei, geramnya aku. Tak, you tak tengok betul-betul ke dia punya touch up tu nampak tu bu? Macam oi. Pergi pula ke dapur, ya Allah. Kabinet ni patutnya kau dia tak boleh sangat hitam tau. Dia macam orang macam ni, nama dia tak berakhlak. Sebab mari ke rumah orang, menyakitkan hati orang. Masuk rumah orang, tambah-tambah rumah dia baru beli, habis dah banyak duit. Pujilah, ya Allah, seronoknya kau leha. Aku tak ada rumah sendiri leha. Yang kau dapat juga, ya Allah, seronok, syukurlah, ya Allah. Tak keseronok leha tu. Pergi ke dapur pula, ya Allah, yang inilah yang kabinet aku minat sekali leha. Oi. Ya Allah, kau dapat leha. Tak keseronok leha tu. Ni tidak duk kondeng menantu. Manalah kau jumpa menantu ni lihau, ya Allah. Boleh tak cakap perkataan yang baik? Orang yang tak berakhlak, asal dia bercakap je kondem. Akhlak buruk nama dia, tak dapat pahala tu. Dah ke masjid dah bagus, semayang berjemaah dah bagus, mulut jahat. Waktu duk ambil wuduk tu, Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti dia ambil wuduk. Sudah tak ada orang lain nak bang je pun. Mama apa kata dia? Dia rasa dia baik, tapi dia dah mengutuk hamba Allah. Boleh tak diam? Teruskan ambil wuduk. Macam dia seorang boleh azan. Kita mengutuk dia. Mulut jahat. Orang tidak berakhlak. Nombor dua. Akhlak datang dari mana? Perbuatan. Ni perbuatan, cara duduk, cara berjalan, cara berdiri, cara makan. Saya kalau kuliah maghrib ke, kuliah maghrib tak apa lah. Kalau ceramah macam ni, orang perempuan duduk depan, paling saya takut. Apa yang saya takut? Banyaklah, antaranya apa. Ada sekali saya ceramah tu, saya duduk tengok belah laki, tengok belah perempuan. Ya kak, ada satu akak tu buat astagfirullah. Aduh, sabar je lah tuan-tuan. Saya tak tengok tu, saya dah takut saya lah. Nah, umur 60 lekat 70, kalau 16 tu boleh lagi tuan-tuan. Tuan. Nombor dua yang saya takut, orang perempuan duduk depan ni, dia orang lenguh. Bersila, lenguh. Akhirnya dia lunjur kaki. Terpaksa lunjur. Nak lunjur tu, nak bersila balik, dia terangkat kain depan je. Yang kain hak bawah dia tetap terangkat tu. Patut nak angkat dua-dua belah. Dua-dua lapis kain tu baru betul. Dia terangkat sebelah. Saya pula tak tengok. Allah pun tak. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Jadi yang mana akak yang nak lunjur kaki tu, nak betulkan balik kaki tu, angkat kedua-dua jenis kain anda tu. Jangan dia angkat bagi atas aja. Kadang-kadang tuan-tuan kita tak berakhlak, masuk tandas tak berakhlak. Cuba berakhlak. Masuk tandas, baca doa. Sebelum masuk, jangan duduk dalam tu, baca doa. Ini dah duduk dalam tandas, baca doa. Allahumma laka sumtu. Buka puasa dan tandas, tuan-tuan. Sebelum buat apa-apa pun, jadi orang cerdik. Buka paip. Ada air tak? Ada. Ha, barulah buat. Barulah duduk, selesaikan hajat. Ini tidak. Dia selesaikan hajat dulu, baru dia buka paip. Ah, sudah. Ah, tak ada air pula. Duk menjeritlah tandas tu. Comeng ah. Tak menyusah ke orang. Try dulu buka. Sebab setengah paip, bila kita buka, keluar air. Setengah paip, bila kita pulas dia, tak ada air. Lagi teruk tuan-tuan, setengah kepala paip, bila kita buka, dengan kepala paip, cabut sekali. Akhlak ni, dia ajar semua benda.
Sebab tu kalau kita ikut yang Rasulullah kata, kalau kau berakhlak, selesai. Dalam kita nak jadi baik ni tuan-tuan, Allah test macam-macam. Di situ salah satu yang Allah test ialah akhlak kita. Kadang-kadang kita dah bagus. Berubah, dulu tak pernah sembahyang di masjid, di rumah. Apa nama di masjid, tak pernah datang masjid, sekarang dah jadi ahli masjid. Bagus. Tapi tengok pakaian kita pula bila datang masjid. Pakaian selekeh. Bercanggah dengan ayat Quran, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai lawa-lawa cantik-cantik, hias cantik-cantik bila ke masjid. Kita pula dengan busuk, jubah dah 2 minggu tak basuh. Kain pelekat pula dah sentenek ke atas. Rupanya yang dia pakai lipat belah atas, satgi sembahyang syak, dia turun pula ke bawah pula entah. Dia keluar tandas tu. Akhlak dia. Kita dah duduk dalam satu tempat yang baik tuan-tuan. Sayang akhlak kita tak jaga. Ada setengah masjid tandas kotor. Ada surau tuan-tuan yang tak cicak ni, subhanallah. Kita nak sujud tu, duk tengok tang mana tak ada tak cicak. Ha, tang sini boleh. Rupa-rupanya tak cicak wah kaki kita pula. Astagfirullahalazim. Orang tak vacuum, orang tak bersih. Sedangkan kita berada dalam rumah Allah. Jadi tuan-tuan, Allah dah pilih kita, jom kita berakhlak. Perkataan yang baik, percakapan yang bagus, akhlak yang bagus. Yang ketiga, akhlak datangnya dari pakaian. Dari pakaian kita. Pakaian yang menjadikan kita selesa untuk kita buat ibadat. Ada orang tanya pada saya, ustaz, ya, seronok kan jadi orang lelaki-lelaki? Kenapa? Yalah, pergi mana-mana pun tak payah buat telekung. Pakai seluar, pakai t-shirt, pakai kemeja, dah boleh sembahyang. Macam kita orang-orang perempuan susah kan? Pergi ke mana-mana pun telekung, telekung, telekung. Jangan kata susah, senang. Saya cakap, yang sembahyang untuk pakai telekung ni, belah-belah negara yang hujung dia ada sia-sia je. Malaysia, Indonesia. Kalau akak berpakaian yang membolehkan akak sembahyang, tak payah pakai telekung pun tak apa. Ini akak berpakaian ketat. Tu macam mana? Seluar jin ni ketat lah. Balok punggung macam nangka. Akak pakai t-shirt pun ketat. Umur berapa tahun? 16. Pakai baju adik 6 tahun. Tu macam mana kau nak semayang macam itu? Sebab tu datangnya telekung. Berapa ramai yang semayang, yang datang jalan ni tuan-tuan, tudung nipih. Belum bagi nampak subang nipih, tudung. Nak semayang macam mana? Kalau akak berpakaian yang membolehkan akak semayang, sample. Simple sahaja, senang. Tak payah nak buat telekung. Ini asal rombongan telekung, asal telekung rombongan. Satu beg khas telekung je. Sampai dekat RNR Tapah, berhenti nak semayang. Dia duduk lambah, tak turun-turun, opah ni. Opah, turunlah semayang. Tak apa, tak apa, tak apa. Balik rumah kodok. Apa yang nak kodok pula? Opah uzur ke? Tak ada, telekung tak bawa. Itu dia. Ya Allah. Kenapa tak buat telekung? Tak sangka pula nak semayang. Astagfirullahalazim. Tak sangka nak semayang bunyi dia. Akak pakai baju, pakai seluar kembang, baju pun kembang, tudung pun kembang, kebetulan akak pun kembang, semayanglah akak. Janji menutup aurat. Faham betul-betul, menutup aurat. Kalau tak ada nak menutup aurat, saya datang masjid ustaz, telekung pun tak ada, apa pun tak ada masjid tu ustaz. Macam mana saya nak semayang ustaz? Nampak tak langsir tu? Akak buka cangkuk dia, akak belilit badan akak, Allahu Akbar sembahyang. Tak salah. Yang salahnya, lepas salam, dengan langsir-langsir tu akak naik kereta balik sekali. Yang tu baru salah. Akhlak kita yang keempat, yang dikatakan akhlak kita itu ialah cara kita melayani sesuatu, cara kita bila berhadapan dengan sesuatu.
nak menunjukkan. Sebab itu Allah Ta'ala akan test kita, nak tengok setakat mana yang kita boleh handle, kita boleh hadapi benda itu. Kadang-kadang Allah test dengan kematian, nak tengok macam mana kau menghadapi kematian. Ada yang meraung, ada yang meratap, ada yang pengsan, tak boleh terima hakikat kematian. Ada orang tuan-tuan yang bila hilang hartanya, wana qasim minal amwal, hilang harta dia, nak tengok gila tak gila. Ada yang jadi gila bila kehilangan seseorang, bercerai, jadi mereng sekarang. Gila talak balik jadi mereng, apa hal tu? Itu bini dia tinggal dia, itu yang gila meroyan tu. Allah nak tengok setakat mana kau berhadapan dengan benda-benda itu. Ini nama dia yang pertama, yang akan dapat pahala di sisi Allah berterusan tuan-tuan kita dapat. Nama dia ialah akhlak. Nombor dua, perkara mudah yang kita boleh dapat pahala, nama dia warak. Baik, apa dia warak? Ada orang kata warak ni bila berjalan tunduk ke bawah. Oh, dia warak. Tak ada tengok kiri kanan, dia warak. Dia berjalan tu tunduk je ustaz. Satu hari dia berjalan tunduk je, menjerit hamba Allah tu. Aduh! Rupanya dia belangga tiang bendera. Itu tak nampak depan. Tu bukan warak, tu namanya bengong. Warak ni apa? Nombor satu, warak maknanya ialah tak buat benda-benda dosa. Nombor dua, warak tu apa? Tak terlibat dengan benda-benda dosa. Nombor tiga, warak tu apa? Mengelakkan diri daripada terlibat dengan benda-benda dosa. Bila dia tengok satu benda, dia tanya, dosa tak? Aku tak mau kalau berdosa. Nak makan satu benda, benda ni haram tak? Haram, letak balik. Itulah warak. Bila kita berbual, haram tak? Haram, aku tak nak campur. Siapa yang berperangai macam ini tuan-tuan, pahala wajib atas dia. Nama dia warak. Masalah kita ialah kita tidak warak. Walaupun kita dah hijrah, kita tak warak tuan-tuan. Benda yang tak pasti kita kongsi. Semalam saya pergi forum di Batu Kurau, singgah di Kemunting, pergi pasar malam. Seronoknya ya Allah. Dah berapa tahun saya tak pergi pasar malam. Semalam saya bebas sangat. Isteri tak ikut. Yes. Tak warak lah masa tuan-tuan. Isteri tak ada. Kalau ada isteri tu warak juga. Saya makan bihun sup dua pinggan saya makan. Balas dendam. Ustaz, nak tambah lagi? Boleh. Bihun tak nak. Saya nak sup dengan ayam saja. Siap. Dua mangkuk, dua pinggan saya belasah tuan-tuan. Oh, ronoknya. Selalu orang rumah saya ikut makan bihun sup. Tengah-tengah hari tu, saya diikut saya makan bihun sup. Saya tengok satu perempuan tu, ya Allah. Dengan mak dia. Kurisnya perempuan tu. Sakit ke saya tenganga tengok. Isteri saya tegur. Mata tu. Sebab tu Rosyamno offer saya berlakon ustaz takut bini. Saya di offer sebagai pelakon utama tuan-tuan. Ciri-ciri ketakutan tu ada pada saya tuan-tuan. Saya kata kat dia, mama, ayah bukan nak ngorak dia, ayah tengok kurus je, kesian perempuan tu. Semalam dia tak ada tuan-tuan, tanggal 31. Saya masuk dalam pasar malam, saya berjalan tuan-tuan. Seronok saya cari penyepit kuku. Saya cari sikat, saya cari berus, saya cari ni. Oh, seronoknya jalan. Seronok sampai pukul 8:30 saya ronda kat pasar malam Kemunting semalam. Best. Dah lama tak pergi pasar malam. Yang tak best ni apa? Gangguan. Ustaz ambil gambar. Bilalah aku nak shopping ni. Beli ustaz, ambil gambar, begini buat pis tuan. Yang lain-lain tu saya seronok. Bila saya sebut saya berjalan, saya seronok berjalan, apa yang saya buat? Orang datang menyimbang. Lepas maya orang menyimbang, lepas makan bihun sup orang menyimbang, elok nak suap bihun sup orang menyimbang. Saya ni layan sajalah.
"Ustaz, saya nak jemput ustaz ceramah. Boleh ha?" "Oh, tak boleh pula. Macam ni ustaz, saya nak tanya dari hati ke hati lah. Kenapa ada masalah? Berapa bayaran ustaz sekali ceramah?" "Lah, saya tak letak bayaran. Bagi ambil. Tak bagi, habis ceramah saya balik. Kalau bagi tak cukup, jemput lagi sekali, saya tak datang dah." Saya cakap, "Tuan, ya mana faham-faham, tak faham mudah tuan. Bukannya susah saya ni. Saya tak letak bayaran." Saya kata, "Pulang lah pada penjemput. Bukan saya letak bayaran pula." "Tak ada." Dewan cakap, "Sekali panggil ustaz, RM20,000. RM10,000. Saya pun senyum. Saya kata, "Betul. Saya dengar lama dia cerita. Kau orang kalau tak ada 5 jari, sebelah tangan, kau jangan panggil Ustaz Kazim. Kau orang kalau tak ada 2 tangan, jangan panggil Ustaz Kazim. Kau orang kalau tak ada 25 ribu, jangan panggil Ustaz Kazim." Saya kata, "Betul bang. Yang pertama, ada orang tengah. Nasib baik abang ni orang tepi." Kalau dia orang tengah, dia dulu. "Ada orang tengah, dia kata, aku boleh panggil Ustaz Kazim. Dia datang jumpa masjid, aku boleh panggil Ustaz Kazim. Okay, no problem, serah pada aku. Dia jumpa orang sini, dia jumpa koperak sana, dia jumpa Ustaz Kazim nak RM25,000 lah. Dia collect, dapat RM25,000, dia bagi kita RM2,000, RM23,000 dia sapu." Yang tu ada tuan-tuan. Saya tak nafikan. Bersepah jenis tu. Sebab tu saya cakap kalau nak jemput saya direct. Apa saya nak ada event pula, management pula yang nak uruskan. Kenapa nak ambil orang tengah pula, broker pula? Yang kedua, saya kata, yang kedua apa dia? Ni, orang kuat masjid ni. Terkejut. Semalam saya forum dalam kampung tuan-tuan, lagi seronok tuan-tuan. Tengah-tengah ceramah, angsa bunyi. Melawa-lawa dengan angsa tuan-tuan. Ni datang kuasa masjid. Akak-akak ni, peminat Ustaz Kazim. Bila mesyuarat ke apa ke, "Tuan Haji, Mak Hijrah ni panggil Ustaz Kazim. Kami semua suka dia. Asal jumpa panggil, asal panggil jumpa. Haji, panggil Ustaz Kazim." Ya. Padahal dia tak telefon pun. 2 minggu lepas tu dia jumpa makcik tu balik. "Dah telefon dah makcik. RM10,000 makcik." Padahal dia tak telefon pun. Dia nak bagi tahu dia tak suka Ustaz Kazim, tapi dia tak nak cakap. Dia tak suka Ustaz Kazim, tapi dia sebagai jawatan kuasa masjid, dia tak suka. Tapi makcik-makcik ni suka. Maka dia kata apa? "Dah panggil dah RM10,000. Mana mampu makcik? Ngoyalah. Astagfirullahaladzim Ustaz Kazim. Mengira duit rupanya. Ya, hak jemput saya ni pun berdosa, makcik ni pun berdosa juga. Yang dapat pahala saya." Kenapa jadi macam itu? Sebab tidak warak. Kita dah duduk di tempat yang baik, sepatutnya kita jadi warak pada Allah. Aku tak nak buat benda-benda dosa. Dalam kita nak berubah jadi baik ni tuan-tuan, apa susah kita? Susah kita ialah nak mengelak benda-benda haram. Ni cabaran kita. Sebab tu dia perlu ada sifat warak. "Fas'alu ahla zik in kuntum la ta'lamun." Tanya pada orang yang tahu, kalau kamu tidak tahu, tu nama dia warak. Yang kedua, apa dia yang nak menjadikan kita warak? "Fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Bila datang suatu berita kepada kamu, siasat dahulu, tu nama dia warak. Kalaulah hidup kita ni warak tuan-tuan, pahala yang kita duk kumpul selama ini terpelihara. Apa yang kita pertahankan selama ini selamat. Kerana hidup kita tiap-tiap hari, yang ni sampai belah kiri, sampai mata tengok. Ini yang duk sumbat pada telinga ni macam-macam. Kalau kita tak warak, apa yang kita dengar ini merosakkan apa yang kita dapat. Akak-akak dia dapat suami. Ingat senang ke nak dapat suami? Yang baik, yang handsome, yang rajin semayang. Cuba warak sikit. Akak-akak, abang-abang ingat senang ke nak dapat isteri yang warak? Ni, sebelum datang ke masjid,
nasi lemak masak, masak untuk anak cucu yang balik cuti. Dia setrika baju kita, kita cuma tanya, dah siap ke baju? Dah, kata dia. Isteri kita duk ayun baju tu daripada berdiri sampai duduk. Buasi hamba Allah tu duk ayun baju. Sat lagi nak balik ke rumah, sat lagi nak masak pula. Ini pun tengok jam ni. 11:30 tak berhenti, aku balik, kata dia. Itulah isteri kita. Kalau begitu abang, pertahankan. Tetapi telinga ni banyak duk dengar. Banyak kadang-kadang dari telefon. Assalamualaikum Leha. Salam. Ha, Kak Nap. Ha, buat apa Kak Nap? Sajalah ingat ke kamu, aku telefon kamu. Laki kamu ada ke Leha? Oh, dia tak balik lagi, dia part time, overtime. No time. Oh, iya ke? Dia ke mana? Dia kata dia kerja kat office. Kejap-kejap lagi baliklah tu. Kenapa Kak Nap? Tak adalah kan, Kak Nap bukan nak nyampur kan rumah tangga kamu kan. Tadi Kak Nap pergi ke Giant. Ada? Kadang nampak macam suami kamu lah berjalan dengan perempuan. Ingatkan anak kamu ke apa, tak ada juga. Perempuan tu muda lah kan. Itulah nak cakap tu lah kan. Dia jahat ni selalunya ada kan kat belakang tu. Sajalah kan, dia telefon kan. Ingat kau anak saudara dia ke apa, tak apalah kan. Ya ke di mana kak Leha? Tak apa Leha. Yalah Kak Nak nampak bila? Tak apa, saja cerita kan. Tak apalah, sajalah, tak apalah. Assalamualaikum. Tuk tak telefon. Agak-agak suami dia balik nanti apa jadi? Ha. Suami duduk menyandar atas kerusi. Penatnya banyak kerja betul. Oh ya ke? Bukan penat pergi Giant kot. Giant bendanya pejabat. Oh, ingatkan ke Giant. Nak tahu kau ada orang dengan ikut teman-teman nak berjalan ke Giant kan seronok. Abang kan kata abang overtime. Ya, lu tanya je pun kau pergi Giant. Nampak. Nak masuk tidur lagi abang cakap. Abang pergi mana? Aku kata daripada abang dah tukar aku. Aku kata aku pergi overtime aku duduk pejabat. Bukan mau pergi Giant ke? Perempuan tu siapa cakap? Yang kita jaga anak dia sedap dia. Ada. Pompang. Kalau gini abang ceraikan saya. Baik. Talak satu aku bagi. Nasib baik satu. Dua-dua tak sabar. Suami angkat kain baju, belah tidur kat hotel bajet. Seminggu. Mak lah. Datang balik Kak Nak. Leha, buat apa tu? Tak ada lah. Aku nak bagi tahu, rupanya bukan laki kamu kat Yayin hari tu. Nampaknya dia rupanya banggelah mana tak tahu tadi. Saja lah beritahu kan, takut kamu salah faham kan. Kalau otak kamu, kata badan muka kentang. Boleh tak bila kita dapat satu-satu benda siasat dulu? Tu nama dia warak. Kalau benda yang tak patut, tak patutlah. Masalah kita hari ni banyak benda yang kita rosakkan orang. Orang merosakkan kita ialah tidak ada warak. Makcik tu berniaga elok laksa. Beratur orang nak beli laksa dia. Viral. Laksa tisu. Patutlah ramai makan pekat kuah laksa dia. Rupa campur tisu. Orang dah tak beratur kedai laksa dia. Sebab orang percaya fitnah. Kedai dia laksa tu, ikan tu di blend dengan tisu. Tu yang pekat. Cuba pergi tanya dia. Ini kita pula share. Kak, dewan cakap akak ni buat laksa campur tisu betul ke? Fitnah. Kak tak pernah campur tisu. Habis tu, kak campur paper je. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Jahat betul akak ni. Bila kita siasat betul-betul selamat tu nama dia warak. Melainkan tak dapat dielak. 2-3 hari ni saya naik kepada terbang je tuan-tuan. Tahu saya. Hari tu saya naik kepada terbang, nak turun di Ipoh. JB, Ipoh. Saya pun duduk. Kita akan mendarat. Sebentar lagi tegakkan tempat duduk anda. Bukakan tingkap anda. Macam mana aku nak buka tingkap ni tuan-tuan? Pasangkan tali kereta anda. Saya pun tegak.
tiba-tiba bunyi kuat. Wow, dia naik pula berterbang. Apa yang pula berterbang ni? Naik ke laut, pergi ke laut pula. Kita akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang sebentar lagi. Aku nak ke Ipoh. Apa yang ke Pulau Pinang pula berterbang ni, tuan-tuan? Oi. Yang India sebelah saya tu, Aci tu. Apa pasal? Apa pasal? Saya pun mau tanya Aci, apa pasal? Kelang kabut tuan-tuan, di Ipoh pergi Pinang pula. Sejam duduk dalam kapal terbang. Menong turun tak boleh. Ya orang pakai nak turun. Kami nak turun, nak turun. Tak boleh, duduk diam-diam. Nanti kita patah balik ke Ipoh. Sejam lima minit duduk menong dalam tu. Aduh. Terbang pula ke Ipoh pula. Tu saya kata, puas jalan. Aduh. Saya pula duduk pula tepi sekali lorong. Pramugari pula, Allah Allah. Aduh, tak tengok rasa macam bazir pula untuk lu tu. Aduh. Sabar jelah. Itu yang buat tidur. Nak selamatkan mata, waraklah konon. Tengah-tengah nak tidur dia datang pula. Datuk, boleh tak ambil gambar? Eh, boleh ah. Ha? Bila nak jadi warak saya ni? Ni masalah kita sekarang tuan-tuan. Allah test kita kalah. Allah test kita kalah. Allah test dengan duit. Allah test dengan harta. Allah test dengan sesuatu yang kita suka. Makanan yang kita suka. Nak warak tak warak? Awak tu kencing manis. Dihantar pula lemang berjagung. Hantar pula pulut pula makan dengan durian pula. Pulut makan dengan durian santan. Orang yang makan tu pula duk ramah santan dengan pulut tu depan kita dengan durian tu. Keluar pulut-pulut dengan durian kau jari ni. Ini mencabar aku ni. Warak. Yang ni lah tuan-tuan yang jadi susah pada kita nak berubah. Kadang-kadang kita tak jadi warak. Warak inilah yang menyelamatkan kita. Jadi kalau kita dah berubah, dah hijrah, warak. Tuan-tuan, cabaran akan datang. Dia bukan senang-senang nak berubah jadi baik. Kadang-kadang kita ni orang pangkat besar dulu-dulu ni. Bila dah berubah, dah jadi ahli masjid. Kita terbawa-bawa dengan pangkat kita, harta kita, jawatan kita. Kita tak boleh terima. Tok siap saun aku. Aku ni dulu. Dulu bang. Aku yang dulu lain pada yang sekarang bang. Kadang-kadang kita tak boleh tu. Warak. Kadang-kadang ustaz yang baca khutbah ni. Duk ceramah, duk baca khutbah. Dia ni macam perli aku je ni. Warak. Tak apalah pengajaran. Jadi akak-akak, nombor dua, warak. Nombor tiga, abang, hilmun. Tenang. Tenang hati, lemah lembut, berlapang dada. Bila kita tenang, menghadapi sesuatu, jalan penyelesaian akan sampai pada kita. Saya bila teringat air menera macam ini, saya teringat satu orang. Dia bawa botol macam ini. Cuma tak plastik lah. Dalam botol tu ada cuka getah. Ada cuka getah. Asid. Dan dia datang ke rumah saya sebab dia nak simbah muka saya dengan cuka getah. Saya ingat dia bergurau. Oi. Ya. Oi Kazim. Ya saya. Kamu kat mana? Kat rumah. Kenapa bang? Aku datang jumpa kamu ni. Apa pasal? Ada hal apa? Aku nak simbah muka kamu dengan cuka. Faham? Oh iya ke? Datanglah nyebut. Abang dari mana ni? Aku dari Selangor. Ha, tunggu, aku datang tadi. Petang tu sampai tuan-tuan. Sehingga kan dia bohong. Dia bawa peti cuka. Ah, sudah. Bunyi jerit kat pintu pagar. Saya pun telefon pegawai saya. Min, mari datang kejap. Ini tengok betul ke tak betul cuka. Amin pun datang. Dia telefon balik. Betul lah Ustaz. Kalau gitu panggil polis. Pergi panggil polis ya. Dua pegawai polis datang. Naik Iswara datang polis. Dia datang nak simbah muka dia.
Sebab dia kata, dia saya ceramah mengata pada dia. Isteri dia balik cakap kat dia, itu lawak. Tengok Ustaz Kazim cakap. Awak tak dengar ke cakap dia? Dia marah sebab isteri dia sound dia. Sebab isteri dia dengar ceramah saya. Tengok. Awak punya pasal, kamu punya pasal, isteri saya dah tak hormat pada saya tau. Muka macam awak ni, ke macam kamu ni, layak dengan simbah cuka gitu. Saya kata, abang nak simbah pun simbah lah, itu hak abang. Tapi abang kita ni, wah Islam. Tahu Islam. Polis dia cakap, Ustaz, kami ambil je dia Ustaz. Sabar kejap cikgu. Saya nak nyimbang dengan dia. 2 jam tuan-tuan. Saya kata, abang, pergilah balik. Cuka getah ni, pergi buat menoreh getah balik. Pergi buat ni. Ada di Selangor ni juga tuan-tuan, ada orang dia bersalam dengan saya, dalam jari dia ni ada pisau belit. Dia kerak 2 pisau belit tu, dia potong 2, dia letak di sini. Tujuan dia bila dia nak bersalam dengan saya, dia nak toreh tangan saya. Ui, jahatnya subhanallah. Tuan-tuan ingat jadi penceramah ni seronok ke makcik? Tak, seronok tu kalau orang suka. Macam saya ni, suku yang tak suka. 3 suku je yang suka. Yang mana faham, faham, tak faham, sudah. Saya punya orang tak suka punya ramai. Tak di sini ni. Itu belum lagi kena santau. Belum lagi kena fitnah. Belum lagi kena boikot. Itulah cabaran yang Allah bagi. Nak tengok setakat mana kamu nak jadi baik. Maka hadapilah dia dengan hilmun. Tenang. Tenang. Itu jadi saya. Jadi isteri saya. Ni yang nak jadi isteri saya ni. Kalau dia pun tak tenang macam. Ada perempuan datang naik teksi bawa air. Bawa air. Ustazah, ya, saya nak kahwin dengan ustaz. Boleh tak? Menung rumah saya. Perempuan ni sebelum dia jumpa rumah saya, dia jumpa saya dulu. Ustaz, saya suka dengan ustaz. Boleh tak kita kahwin? Dia ikut saya ke mana-mana, letih tuan-tuan. Saya kata macam inilah kak, akak pergi jumpa isteri saya. Kalau isteri saya setuju, kita kahwin. Oh tu yang naik teksi pergi tu. Saya tahu dah, kalau jumpa isteri saya, tobat lahum tak dapat tuan-tuan. Lakum dinukum boleh yadin lah tuan-tuan. Itulah dia. Kalau saya kata tak boleh, dia marah saya pula tak lagi. Tak nak lah, sedar dia lah. Tak mau cakap tu, merosakkan dia. Pergi jumpa isteri saya, kalau dia nak, saya setuju je. Saya okey je. Ya Ustaz, ya Ustaz. Ha, dia pergi. Bila pergi tuan-tuan, duka cita dimaklumkan. Dah, selesai Ustaz lah. Bayangkan tuan-tuan, jadi isteri. Macam-macam kena tinggal. Tak duduk di rumah. Orang ni meklaim pula saya isteri kedua Ustaz Kazim. Loh. Isteri saya kata, abang, abang dah kahwin eh, orang Taiping eh. Ya ke? Ini? Jom kita jumpa dia mama. Ayah pun nak jumpa isteri kedua ayah. Kesian kat dia langsung tak jumpa. Bayangkan tuan-tuan nak hidup. Kalau tak berhadapan dengan hilmun, perang besar tuan-tuan. Perang besar. Sebab tu saya sebagai seorang penceramah kena hilmun. Tenang jiwa. Apa orang cakap pun tenang jiwa. Orang kutuk dalam Facebook, tenang jiwa. Keh orang lain, dia letak je dalam paper gambar saya. Apa hal pula? Masuk gambar orang putih baru ni. Saya simpan keratan tu. Tunggu masa ya tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham tu dah. Tapi kita kena sabar. Orang kutuk macam-macam. Orang kata macam-macam. Yang tak ada kaitan dengan saya pun orang letak. Saya helmon. Saya senyum saja. Saya tak nak bagi sebarang komen. Saya tak cakap apa pun tuan-tuan. Sebab tu seorang boleh tengok. Orang tak tengok apa respon Ustaz Kazim. Tak ada respon. Saya hanya menulis dalam Facebook saya. Tak ada kaitan benda pun. Saya cerita pasal gigi saya patah. Saya cerita pasal pengalaman pergi naik sana, pergi buat sini. Supaya keadaan jadi tenang.
Jadi abah-abah, kakak-kakak pun, kalau kita menghadapi situasi yang dituntut kepada kita ialah ketenangan. Sama ada situasi yang menyeronokkan, tenang. Sebab ada orang yang bila dapat sesuatu yang menyeronokkan, dia lupa diri dia. Dia dapat apa yang dia hajat, dia seronok sangat, dia lupa. Ada orang yang tak seronok, yang tak sedar bila dilanda kesedihan. Dia jadi pemarah, dia jadi bengis. Dengan anak dia pun dia bengis. Dia buat smack down anak dia. Pasal anak dia kuat menangis. Dia goncang anak dia yang menangis tu. Diamlah, aku penat. Budak tu bergegar-gegar kepala. Sekarang biul budak tu. Elok duduk meleleh 24 jam. Sebab gegaran pada otak. Boleh tak jadi orang yang helmon? Ada perempuan bagus nak buat umrah. Ini kali pertama ustaz, Allah jemput saya. Lepas tu kebetulan pula ustaz haid. Sabar, tenang. Dia makannya pil pencegah haid. Saya tak larang akak-akak ni makan pil penahan haid. Makan, dapat nasihat doktor, izin pada suami, jalan. Tapi fikirkan, akak menahan haid akak, ada kesan tak? Kesan dia mungkin pada akak tak stabil, tak balance, tak betul aturan. Yang timbul masalah ialah pada akak nanti. 4-5 bulan selepas akak ambil, tak selesai lagi masalah. Haid tak teratur. Yang nombor dua bermasalah ialah suami. Lagi bermasalah suami itu. Bukan semalam dah bersih ke? Baru datang balik abang. Astagfirullahalazim. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Maka nak menjadi helmon ini, caranya ialah, salah satunya ialah ikut cara yang telah ditetapkan dalam agama. Al-Quran mengajar kita menjadi orang yang helmon. Macam saya itu sakit gigi. Ambil sakit gigi ni, pasal gigi ni sakit 3-4 hari ni. Tengok lubang tak ada. Bila sentuh sakit, bila pegang sakit. Habis kelas, pergi ke klinik. Doktor X-ray gigi. Oh, Datuk. Gigi Datuk sudah tak dapat diselamatkan lagi. Kena cabut ke? Ya, sebab rawatan akar dah tak boleh dibuat. Dia punya ni dah rosak, yang ni dah rosak. Nak tak nak Datuk, kita terpaksa cabut. Aduh. Cabut pun cabut lah, nak buat jana dah. Dah tak boleh buat apa, secara nak buat rawatan akar. Tak boleh. Bila start cabut pukul 5, pukul 4 petang, 5:30 baru sampai. 5:30 baru dapat keluar gigi saya. Punya lama tuan. Bergoncang-goncang kepala saya. Nasib baik doktor tu cantik. 45 minit duk tengok muka dia. Kalaulah dia jantan, seterajang lama dah tuan. 3 kali bius. Apa yang kejadiannya lama benar ni ya Allah. Nurse datang pegang kepala saya ni, pekuk ni. Supaya tak bergerak kepala saya. Please support me. Nurse tu. Last kali doktor lelaki datang. Sorry Dato' ah. Sorry ya. Dia tarik-tarik, perak, patah pula dah. Gurudi pula. Ni welding ke apa ni? 5:30 baru habis diletak di apa kapas. Tu bantu saya tanya, macam mana ni Datuk? Ni doktor, macam mana ni Datuk? Tengok pada kapas, kalau kapasnya sudah hilang putihnya, semuanya sudah darah semua, boleh pelah pula itu darah, ha, pergi hospital lah, emergency ya. Tapi kalau kapas tu ada putih-putih lagi, maknanya tak ada darah keseluruhannya. Tak ada apa, itu biasa, normal. Itu je doktor tu cakap. Doktor saya tengok muka dia. Saya bengkok cantik, saya cakap. Dia kata kalau kapas tu merah semua darah, tak ada yang putih langsung, pergi hospital. Emergency kata dia. Sebab saya dia makan ubat cair darah. Pukul 12 malam, tak selesai.
Udah satu plastik dah kapas. Orang rumah kata, abang jom dah hospital abang. Oi. Jom, jom, jom. Saya kata sabar lah. Tak sikit lagi malas. Pergi hospital kan dia jahit ke apa tu, menyusahkan abang lagi pula. Biar lo. Penuh darah. Jom lah abang. Dah, dah, dah. Mama ke tepi. Duduk tepi-tepi sikit. Orang sakit gigi ni kan boleh tampak lah tepi-tepi sikit ni. Saya ambil surah Al-Fatihah. Saya baca surah Al-Fatihah. Saya baca selawat tafrijiah. Lepas tu saya baca selawat syifa. Lepas tu saya baca surah Hud ayat 44. Lepas tu saya ambil kapas tadi. Saya tekan dia. Tabbat yada abi lahabiyun wa tabbat. Sesumbat. Berhenti darah dia tuan-tuan. Itulah ubat. Itulah ayat yang menghentikan pendarahan. Itulah nama dia Helmun. Jangan buat tindakan membabi buta. Dia merosakkan kita balik. Sabarlah. Tenang dulu. Sabar dulu. Ada jalan penyelesaian dia. Cuma masalah dia kita tak jumpa. Kita tak sabar. Helmun tu tak ada. Bila isteri kata, abang ceraikan saya. Okey, cerai. Sabar. Helmun. Mak mertua datang jumpa akak. Dia ambil jari dia, dia lak dekat sofa. Eh, nampak habuk. Pergi ke dapur pula. Ni, nampak minyak. Awak tak gunakan Ezion ke? Kata dia. Hai, mak mertua aku. Sabar, Helmun. Kadang-kadang Allah tes suami bawa balik mak duduk dengan kita. Mak mertua. Suami kerja. Kita pula menghadap mak mertua. Basuh berak dia, mandikan dia, suap dia. Sambil suap pula duk ngutuk kita. Basuh berak pun kita buat. Bila adik ipar datang, kakak ipar datang ziarah mak dia orang. Mak mertua tu boleh kutuk kita. Tak tahulah kakak ipar korang tu. Ha? Mungkin jaga aku. Berak pun mungkin nak basuh sangat pun. Tak tahulah kakak ipar korang tu. Sakitnya hati. Dan lebih menyakitkan hati kakak ipar pula macam ini mengajar kita. Kak Long, mak tu dia tak boleh sangat tu makan tu. Kak Long, ingat tau. Padahal dia datang ziarah 3 jam je. Tapi jari Kak Long, nampak tu mak tu, mak Kak Long, aku gigit jari kau kan. Helmun. Helmun. Sabar. Sabar, sabar. Tenang, elok-elok. Orang yang sabar, orang yang tenang, elok-elok buat sesuatu benda, balasan dia mesti baik. Mesti baik. Sabarlah banyak. Kita faham. Tak payah kita nak mengadu ke orang. Suami saya tu gatal bawa mak dia. Saya tak tahulah tau. Saya ni macam isteri ni macam, tak tahulah macam tak ada apa dia tu. Mak dia je. Akak bersyukurlah dapat seorang suami yang prihatin pada mak dia. Sebab orang yang berbuat baik dengan mak akan dapat rahmat daripada Allah. Ni kita pula suami langsung tak jenguk mak dia, kita happy pula. Kita happy pula. Suami langsung tak tengok mak dia. Saya rasa bahagia tau. Suami saya apa-apa pun dengan mak saya je. Dengan mak dia langsung tak balik. So, seronok sangat. Raya, haji, raya, puasa, dipabali, Christmas, semua balik rumah mak saya. Tadan muka mak dia. Maknanya akak ni dah putus rahmat. Sebab nak dapat rahmat daripada Allah ada empat. Nak dapat rahmat daripada Allah ada empat kata Rasulullah. Pertama, awa miskinan. Jaga orang miskin. Kedua, warahimat da'if. Berkasih sayang pada orang yang lemah. Ketiga, warafa'iq bil mamluk. Lemah lembut pada hamba. Dan yang keempatnya, wa anfaqa 'alal walidain. Yang baik dengan mak bapak. Orang yang baik dengan mak bapak dapat rahmat daripada Allah. Suami kita ni baik dengan mak dia. Kita sebagai isteri pun dapat rahmat. Isteri abang-abang ni baik dengan mak dia. Abang dapat rahmat. Kenapa kita nak marah gitu? Ni kita marah suami kita nak pergi tengok mak. Nak mana tu orang? Nak tengok mak je. Apa tu? Yang kita ni? Kejap je pun. Abang tengok mak je.
Boleh tak cakap? Abang nak ke mana? Nak tengok mak. Kejap. Hantar agak-agak kat mak. Bolehlah bekal. Bagi kat suami, hantar agak-agak. Itulah isteri, Helmut. Suami pun sampai rumah mak dia. Duk tengok mak dia. Mak dia tanya, kamu tak buat apa-apa ke, Din? Tak ada, datang nak tengok mak je. Tengok mak dia, tuan. Itu tiga suku nama dia. Subhanallah. Yang faham-faham, tak faham, sudah, tuan. Sebab nak jadi orang yang tenang, nak jadi orang yang sabar ni susah. Tetapi pahala untuk mendapatkan kesabaran ini sangat besar. Dan saya cakap pada tuan-tuan, berkat daripada kesabaran, berkat daripada ujian sangat manis. Sangat manis. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, saya taklah kata saya ni baik. Saya taklah kata saya ni sempurna baik ke tak, saya pun jahat ke. Sebab tu semalam saya tulis dalam Facebook satu lirik lagu. Cuba kau lihat sinar mataku terpancar sinar. Oh, lagu Jamal Abdillah. Saya tulis tu. Duk tunjuk gambar macam ni, ambil gambar. Saya tengok tadi beratus-ratus komen ni pun. Ustaz, pandangan matamu mencairkan hatiku. Astagfirullahaladzim. Macam-macam tuan-tuan tulis komen. Saya kan baca pun, saya jawab dalam 30-20 saya jawab. Lepas saya tak jawab hati saya pun. Beratus-ratus pun dah larat menjawab. Saya nak cakap apa pada tuan-tuan? Bukan semua benda yang baik ini datang begitu-gitu saja. Benda yang baik yang Allah nak bagi pada kita selalunya diuji, macam-macam bentuk ujian baru dia jadi baik. Paling mudah kita buat perbandingan, kita makan ikan sembilang clay pot, masak dalam clay pot, menggelegak letak atas meja kita, asam pedas clay pot. Sebelum dia jadi pot, macam mana dia buat? Dia ambil tanah liat, diulinya tanah liat, dipijak-pijaknya tanah liat tu, dibakarnya tanah liat, masuk mesin pusing jadi tembikar, jadi mangkuk, dibakar lagi. Lepas dibakar, dijemur pula, baru jadi clay pot. Baru boleh masak dalam dia, boleh memberi manfaat pada orang lain. Kalau tuan-tuan nak jadi orang yang memberi manfaat pada orang lain, ada kebaikan pada tuan-tuan, tuan-tuan akan kena pijak, ditampar, dipukul, dipusing, dibakar, dijemur, baru jadi orang. Dia takkan jadi orang terus-terus hebat tak tuan-tuan. Sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan, bersyukurlah kalau Allah bagi pada tuan-tuan ujian yang banyak. Sebab tuan-tuan akan dapat nikmat yang banyak selepas itu. Kenapa saya cakap macam ni? 3 hari bulan nanti ada wartawan, bukan wartawan lah, ada orang daripada dari England akan datang jumpa saya. Mereka menerbitkan ensiklopedia. Dan saya termasuk di dalam, telah dipilih sebagai 100 orang paling berjaya di Malaysia. Saya pun menung, beting korang ni. Daripada British datang. Dia kata, Ustaz telah dipilih untuk menjadi 100 orang paling berjaya di Malaysia dan buku ni akan disebarkan di seluruh dunia, apa semua masuk. Saya kata, di mana berjaya? Saya, korang ni silap orang ke apa? Tak ada berjaya-jaya. Tak apalah, Ustaz kata pun tak apalah, kami datang juga. 3 bulan ni diorang datang. Tuan-tuan, saya pun tak tahu macam mana diorang boleh pilih saya. Saya ni apa, sumbangan? Tak ada sumbangan. Cuma saya nak cakap,
bukan senang nak jadi senang. Saya melalui macam-macam fasa dan frasa ujian yang Allah nak tengok apa yang kau buat. Saya kena santau, muntah darah, sakit, badan kurus kering, ingatan saya hilang, tak boleh tidur, tak boleh buang air kecil. Berbulan-bulan Allah test daripada tahun 97 sampai 2011. Allah test dengan penyakit yang sangat, operate 4 kali, 4-4 tidak ada benda yang nak dibuang. Allah test. Dah sakit punya lama, menderita punya lama, datang pula orang yang sihirkan saya, datang nak minta maaf. Kami yang sihirkan ustaz, nak tengok engkau sabar ke tidak, saya maafkan awak. Dah balik. Bukan setakat maafkan, datang balik suami dia, ustaz, boleh tak saya kerja dengan ustaz? Jadi driver pun tak apa. Boleh. Marilah. Saya tak cakap dekat dia menangis konon. Buat apa kau minta kerja dengan aku? Pergi minta kerja dengan bomba tu. Tak ada pula saya cakap tentang. Main kerja pun salah. Itu pengalaman sakit yang sangat saya rasa kalau tuan-tuan jadi saya. Tak tahulah tuan-tuan. Ujian yang besar. Belum masuk lagi ujian ceramah. Ujian ceramah, saya pergi satu masjid yang saya antara yang saya tak boleh lupa sepanjang 30 tahun saya ceramah. 29 tahun, masuk tahun 30 tahun depan. Saya pergi ceramah satu masjid, sampai ke rumah, besok pagi penganjur telefon. Ustaz, pulangkan balik separuh duit ceramah semalam. Macam mana? Pulangkan balik separuh. Ya, kenapa? Rasa macam banyak pula, kata dia. Lagipun ustaz ceramah pendek je. Sebab tu hari ni 2 jam saya bagi tuan-tuan. Supaya dia tak minta balik tuan-tuan. Menung saya. Saya telefon PA saya. Apa pasal dia orang? Saya pun tak tahu berapa bayaran dia orang. Berapa dia orang bayar pada kita? Tak tahu ustaz. Sampul surat kan dalam beg ustaz. Saya tak buka lagi tuan-tuan dah tengah hari pun. Tak buka lagi pun. Saya kata, man, pergi hantar sekarang balik. Sekarang pergi hantar. Kita tak ambil walaupun sekutang lagi pun. Pergi ambil lah, tak ambil. Pergi hantar balik ke masjid tempat dia orang, serah balik. Ustaz tak nak satu sen pun. Seminggu lepas tu dia telefon saya pula. Ustaz, saya nak minta kerja dengan ustaz. Sebagai driver pun tak apa. Astagfirullahalazim. Cabaran pada saya. Nak layan dia ke tidak? Saya cakap minta maaf. Saya sekarang ceramah pun tak ada. Kalau awak jadi reba saya, macam mana nak ceramah pun tak ada, saya cakap. Saya tak ada sibuk macam dulu. Tu ujian. Belum masuk yang nak bunuh, belum masuk yang nak simbah cuka. Semua benda ni tuan-tuan Allah test. Bila saya bela orang sakit, bila saya buka sekolah, jaga orang tua-tua, lagi banyak masalah tuan-tuan. Mak tak nak bela anak, anak tak nak bela mak, bapak dibuang. Beratus-ratus orang saya bela tuan-tuan. Yang kaki tak ada, yang tangan tak ada, yang tak ada, yang kepala tak ada, saya tak bela. Tak nak saya tuan-tuan, tuan tu jepum jalan malam-malam tak ada kepala, susah menyusahkan saya. Saya bela macam-macam tuan-tuan. Bila kita buat macam itu, Allah bagi macam-macam. Daripada tak pernah masuk TV, TV panggil. TV panggil. Mula-mula panggil TV 9. Lepas tu RTM. Lepas RTM, TV 3. Lepas TV 3, kalau dah jodoh. Allah. Setiap TV muka saya. Melainkan CCTV. Setiap semua tu. Nampak tak? Lepas keluar TV tuan-tuan, saya dah tak boleh kuliah maghrib lagi dah. Saya ceramah seluruh Malaysia, sampai Singapura, sampai Brunei, Thailand, Arab, sampai Mesir, Beijing, Vietnam, saya pergi, Australia, semua pergi. Allah bagi tak?
Allah bagi. Allah bagi ni tuan-tuan, subhanallah. Sekolah ni daripada kecil. Tanya ada Tuan Ayub kita ni. Tuan Ayub lama dengan saya. Berkembang, berkembang, berkembang. Termasuklah saya pun berkembang. La ilaha illallah. Dulu pinggang saya 32, naik 36, tuan-tuan. Allah bagi macam-macam. Yang paling banyak Allah tolong sakit saya. Dulu kencing manis saya 22. Saya mengajar ke Mensa Haid. Masa tu dengan abang Alias Salam, duduk kat sini Alias Salam. Dia buat CD saya. Rakaman di Kemensa Haid, Zoo Negara tu. Bila buat di situ, waktu saya ambil wuduk, saya pitam. Saya terduduk dekat tempat wuduk. Orang hantar saya ke klinik. Kencing manis saya, bacaan dia 22. Tak boleh bangun, tak boleh berjalan, nanti pingsan. Bawa balik ke Ipoh, dia orang nak hantar hospital sini, saya kata tak nak. Balik Ipoh. Bila balik ke Ipoh, tuan-tuan masuk wad, baru dapat tahu saya ni ada kencing manis lah, apalah Allah. Tahun itu tahun saya nak pergi haji. Nak pergi haji, doktor tak luluskan sebab tinggi. Allah turunkan jadi 6. Saya boleh pergi haji 2005-2006. Allah bagi ubat tuan-tuan. Sekarang bacaan gula saya 5. Makanlah apa durian ke apa pun 6. Sebab tu saya suka durian. Tak makan tinggi pula kak. Allah bagi dah sekarang stabil. Sampai saya sakit jantung. Bila saya tinggal 4 minit, kalau lambat lagi, doktor kata saya tak dapat diselamatkan. Doktor tak sangka saya ada 3 jantung yang tersumbat. Bila masuk dalam ward, dalam bilik operation, 3 tersumbat. Macam mana nak cari stand? Pesakit di luar derma stand tu pada saya. Saya tak nak buat, saya sedekah pada Ustaz Kazim. Ambil, masukkan satu balik sini. Boleh bernafas saya tuan-tuan. Kalau tidak, tak ada lah saya lah, habis lah. Dengan izin Allah, Allah bantu sampai tahap macam itu. Tak rasa nikmat tu. Tolonglah buat apa yang saya cakap tadi. Helmon. Sampai saya nak balik, orang cakap, tak payah naik kereta, tak payah naik flight balik Ipoh. Ada orang hantar helikopter. Depan hospital dia landing. Saya tanya pada pilot tu, Captain, dia ni bagi terus ke apa heli ni? Tak, bawa Datuk balik ke Ipoh je. Oh, enggak bagi terus. Senang saya ceramah sekarang ni. Saya tak tahu tuan-tuan punya banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Antara nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala bagi pada saya. Lepas saya sakit. Lepas saya kena santau. Doktor ni tak nak ubat. Doktor ni surrender. Doktor ni kata, you tak ada sakit. You boleh balik. Last kali Dr. Manoharan, India. Ustaz, you percaya tak dengan black magic? Saya cakap jangan kata black magic. Color magic, lagi saya percaya. You black magic. You pergi berubat. You bukan orang medical punya ubat. Pergi black magic punya orang. Lepas dia cakap macam tu, bye-bye saya pada hospital. Saya mula buat rawatan tradisional. Last kali saya jumpa orang kuat di Gombak Setia ni. Saya tak sebutlah orang dia. Dia kata, Kazim, entah pergi berubat sendiri. Entah boleh mengubat. Saya pun tak kalih ke belakang dah tuan-tuan. Saya pergi menuntut ilmu, belajar dengan guru pondok, belajar dengan orang tua-tua, petua nak mengubat, petua nak mengubat. Rupa-rupanya Tuhan bagi saya sakit sebab dia suruh saya belajar perubatan. Saya belajar dan saya ngubat diri saya, saya ngubat orang lain. Alhamdulillah, nikmat Allah bagi. Sebab tu akak-akak, kalau kak nak jadi orang yang mengubat orang, mintalah kena santau. InsyaAllah. Akak jadi bomoh lepas nikah. Sebab tu saya simpan ilmu perubatan itu bertahun-tahun. Daripada 2011 saya simpan sebab arwah bapak saya, saya mimpi bapak tiri saya. Jangan mengubat orang. Ceramah saja. Selepas tu saya stop. Saya tak mengubat orang. Saya mimpi.
bila kawan saya meninggal, sahabat saya meninggal, tahun lepas Anwar dan Mukhtar meninggal, saya takut saya meninggal pula. Ilmu yang banyak yang saya dapat belajar hilang dengan kematian saya. Sebab itu tuan-tuan, saya mula mengajar perubatan. Setiap kali kuliah saya, petua-petua yang saya buat untuk manfaat orang ramai, di antara yang tadi yang saya sebut, ayat menghentikan pendarahan, sama ada luka, sama ada haid, sama ada pendarahan, bleeding dan sebagainya. Saya belajar, belajar, belajar tuan-tuan. Sampailah yang sekarang yang saya duk tumpuk ialah rawatan kanser. Buat. Sebab selama ni saya diam. Tapi saya takut petua-petua yang saya ajar ni hilang begitu sahaja. Jadi tuan-tuan, itu benda yang Allah nak bagi kalau kita sabar, redha dan sebagainya. Dan tuan-tuan depan saya ni pun banyaknya ujian, masing-masing mengikut tahap masing-masing, cara masing-masing. Sabarlah tuan-tuan. InsyaAllah sebenarnya Allah nak bagi benda lain pada tuan-tuan. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada jawatankuasa masjid kerana menganjurkan program pada pagi ini. Saya minta maaf, masa panjang pula saya ambil dekat 2 jam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.